ini kita mau jalan lagi bersama si Acil Ramla, itu Hilmania Putri. Dan ini kita mau masak-masak sama Mama dan juga si Acil Ramla. Itu makanan khas Prancis. Jadi buat kalian yang mau tahu makanan itu seperti apa, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Dan kita pergi sekarang ya ke rumah Acil saya. So, kita terus ya hari ini ya. So, geblur. Nah, sip. Nah, kita sudah berada di rumah Acil saya. Apa ya bilang keluarga lah, intinya lah. Dia ada di pihak. Jadi kita mau bikin makanan khas dari khas apa sih? Makanan yang ada di Prancis kalau misalnya tadi gue lihat di YouTube, dan ternyata makanan itu adalah makanan Prancis. Itu makanannya adalah, nah nanti dulu kita bikinnya, kita bikin dulu, kita ke dalam buat persiapan buat bikin. Jadi terus ya. Nah, jadi ini kentangnya dikupas, ada terong, ada sarden, ada tepung, ada susu dan ada juga saus. Tunggu matangnya aja ya. Kiramlah. Nah, oke guys, jadi ini adalah proses pemasakannya, itu terong digoreng dan juga kentang. Jadi ini adalah terong ungu dan itu adalah kentang digoreng dan ini adalah terong. Jadi nanti kita kasih saus dan kita masak lagi seperti biasa ya. Nah, jadi kita akan menunggu matang aja ya, nunggu matangnya. Tapi nanti sebelah-sebelahin. Jadi di tempat kakakku ini atau sepupu ya, itu jualan kentang apa ya, kentang kripsi kalau nggak salah, yang kentang yang seperti per itu. Jadi buat kalian yang mau order silahkan nih nomor ini buat sini. Jadi kita akan nunggu matang. Jadi ikutin terus ya sebenarnya ini, jangan lupa like dan komen. Jadi kita akan masak-masak lagi di dalam. Tapi nggak bisa terlalu ribut karena ya anak beliau lagi tidur, jadi nggak bisa di apa ya, bisa agak ribut dikit ya. Oke, so ikutin terus ya. Harus ngerti deh. Tarung ada tarung timun. Ada ini gue macam apa tadi lagi, kentang potato merah dan potato nih. Kentang habang adalah. Iya, Pak. Anu kalau lah pendiri kalau lah. Nah, ini dia guys. Jadi disusun dan dikasih bumbu sarden. Dan ini adalah apa, guys? Komen di bawah. Tunggu matangnya lagi guys. Oke guys, kita nunggu dulu matangnya, lalu matang dan hujan. Say hi dulu. Halo dulu. Ada Diva di sini. Dan juga ada Hilmania Putri alias Acil Ramla. Jadi kita itu nunggu, nunggu matangnya. Jadi gua akan kasih tahu caranya masak apa dan itu makanan khas dari mana. Jadi jangan ikutin terus, semuanya jangan terlalu skip lah. Ya, terus terus ya. Yes. Baunya pada rajin lah, pada biasa makan lah. Dan ini adalah dia guys, percobaan pertama Ratatouille versi
versi apa ya, versi rumahan. Ya versi di Arab, karena kakak gue tuh TKW di Arab, jadi beliau bikin ini dan aromanya enak banget, sumpah enak banget ini. Nih ada merah-merahnya, ada saus putihnya juga. Ini adalah susu guys. Ini kentang dan terong, padahal pakai paprika sebenarnya, tapi sini nggak ada paprika, jadi kita rebut seadanya, kita akan makan guys. Nah, muterin mana muternya? So guys, ternyata nih rata toiletnya tuh udah jadi, tapi ini versi kita. Jadi versi kita itu nih, ada terong dan juga ada kentang dan juga ada saus plak. Saus plaknya itu terbuat dari susu, tapi bumbunya itu rahasia buat kalian yang mau order. Ini bisa dicek gue aja di sini, karena yang dulu tuh gue yang kasih kuku ya. Jadi kita makan. Ini juga dikasih saus, ini ada isi harden. Untuk paprikanya tuh nggak ada di sini, jadi ya nggak pakai paprika gitu. Coba. Guys, kita sausin. Oh, saus. Jangan lupa order ya di bawah ini. Pre-order guys. Perpian tuh dia apa? Dari aroma krim susunya, plaknya itu, dan juga kentang, enak banget. Dan juga terongnya, adalah ratatouille pernah ratatouille pertama gue yang gue cobain ya, pertama kali gue ngasih ratatouille ini. Halo. Di YouTube ada, di YouTube lah. Oke. Okay. Jadi aku jangan dibuat bilang kesupanan. Kaldu juga. Jadi kita mau makan dulu, gak habisin. Dan garamnya sudah enak banget. Jadi buat kalian yang mau order silakan WA nya di bawah. Padat. Jangan lupa. Apa teh? Pedes. Pedes katanya. Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nanti kita akan makan lagi, makan lagi dan bikin resep makanan di luar ya, handmade aja, karena gue mau ngerasain gitu. Jadi so, terima kasih dan see you next time, bye bye. Makan coklat ya guys, coklat guys, mau coklat yo.